Dari mana bang? Dari ATM. Ngambil. Tadi mau ngambil ini gue ke ATM. Terus gue nunggu duit. Sama duit dompetnya kan, sama dompetnya. Debitnya, terus gue cek kan, gue lihat ada SIM, ATP, terus STNK, sama surat-surat yang lainnya. Iya. Terus berapa ben? Ya gue lihat KTP-nya, alamatnya. Gue lihat alamatnya. Ini alamatnya nggak jauh nih, masih di sekitar Jakarta Timur. Sekitar ATM situ. Ya udah, karena dekat kan ya, gue pikir dekat gue. Antrinya gue santai-santai aja, gue jalan sambil gue antri, gue cari-cari. Temu akhirnya orangnya? Temu. Di mana itu? Ya yang alamat KTP itu yang gue cari. Nah, punya bapak-bapak. Ya, bapak-bapak. Iya, bapak-bapaknya yang ini yang keluar. Terus? Buset, saking senengnya kali ya. Gue sampai dipeluk-peluk, terima kasih. Sampai dipeluk-peluk? Iya, begini, terima kasih deh, terima kasih, gitu. Terus? Saking senengnya. Gue bilang, ya namanya kita ini ya. Gue ya udah. Karena niat gue cuma nganterin doang. Ya abis gue ngasih, udah gue mau balik tuh. Balik? Iya, gue mau balik terus dipanggil sama dia kan. Suruh ngapain? Panggil artinya. Diselipin apa sih namanya duit. Gua katanya duit buat tanda terima kasih gitu. Terus ambil? Gua nggak mau lah, ngeliat gua ikhlas kan. Gua ikhlas. Depan nggak usah pak. Berarti duitnya nggak lo ambil itu? Ya tadinya gua nggak ini nolak. Karena dia maksa terus. Ya sambil mohon-mohon ya pun gua nggak enak dipasukin langsung ke kantong gua. Terus jadinya? Ya, mau nggak mau pak, udah gua biarin aja di kantong. Ya udah gua bilang makasih pak. Gue pulang tuh jalan. Terus? Nah, pas sampai jalan itu gue lihat kan berapa sih duitnya? Buset deh mi. Banyak. Enggak berapa? Berapa? 5 juta pun kasih. Nggak buset banyak banget itu mah. Lah iya gue saking terharunya nih ya. Dalam hati gue ngomong, ya Allah, mudah-mudahan cerita ini jadi beneran. Gue jadi kasih bolong.